Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini mapel PJOK kelas 5 SD, bab 9 materi pemeliharaan diri, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Contoh penyakit tidak menular yang pertama adalah paru-paru. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan seperti asma, bronkitis, TBC, dan lain-lain. Antisipasi penyakit paru-paru. Menghindari polusi udara, memakai masker jika bepergian, berolahraga yang teratur, dan makan dan minum yang sehat. Contoh penyakit tidak menular selanjutnya yaitu jantung. Penyakit ini menyerang sumber sistem aliran darah seperti serangan jantung, jantung koroner, dan gagal jantung. Antisipasi penyakit jantung. Menghindari asap rokok, tidur yang cukup, berolahraga teratur, makan dan minum yang sehat. Contoh penyakit tidak menular selanjutnya yaitu lambung. Penyakit ini menyerang sistem pencernaan seperti maag. Antisipasi penyakit lambung. Yang pertama, makan yang teratur, tidur yang cukup, berolahraga yang teratur, makan dan minum yang sehat. Contoh penyakit tidak menular selanjutnya yaitu sariawan. Penyakit ini menyerang di bagian indera pengecap atau mulut, biasanya terasa pedih di bagian yang terkena sariawan. Antisipasi penyakit sariawan. Makan yang mengandung banyak vitamin C, perbanyak minum air putih, berolahraga teratur, istirahat yang cukup. Nah, sekarang waktunya tugas. Tuliskan pengertian penyakit tidak menular. Selanjutnya, tuliskan contoh-contoh penyakit tidak menular beserta pencegahannya. Jangan lupa hasilnya difoto terus kirim ke guru ya. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat!